Komunitas Otomotif Alert menggalar halal bilhalal perdananya di Taman Mini Indonesia Indah Sabtu pagi. Dalam acara ini banyak diikuti anggota komunitas alert dari berbagai daerah untuk saling bermaaf-maafan dan sharing pengalaman. Agung Hermadi, Ketua Umum Alert, bilang komunitas alert sebenarnya masih baru karena terbentuknya tahun lalu. Dan sebenarnya ada komunitas dengan jenis mobil yang sama dan sudah lebih dulu ada. Tapi karena ada perspektif pandangan yang sama antar anggota, lahirlah komunitas alert yang sekarang sudah beranggotakan lebih dari 200 orang dari berbagai daerah. Sementara itu, menurut Zainal Arifin, founder Alert, secara garis besar komunitas ini sama seperti komunitas otomotif lainnya, tapi yang paling membedakan adalah komunitas Alert sangat menunjang sisi kekeluargaan. Jadi tak hanya pemilik mobilnya saja yang bisa saling dekat dan akrab, tapi keluarganya juga. Hal itulah yang membuat Jafar, salah satu anggota Alert, bilang kalau acara dan komunitasnya sangat positif dan bagus, karena ada komunikasi dan sharing pengalaman yang intens. Meski masih September tahun ini launching komunitasnya, dirinya berharap komunitas ini tak cuma kumpul saja, tapi harus ada manfaat positifnya ke masyarakat, baik lewat kegiatan sosial, kerohanian, dan giat safety riding. Oke, terbentuknya Alert ini mewadahi pencinta-pencinta mobil, khususnya otomotif ya. Jadi Teros Ras ini sebenarnya sudah lama, sebenarnya ada beberapa klub yang lama, tapi kita coba karena desain baru, segala macam baru, jadi bentuknya juga baru. Jadi mewadahi para pengguna, pemilik All New Terios dan Ras di Indonesia. Untuk keanggotaan kita sekarang sudah mencapai 250 orang ya. Jadi terbesar di Jakarta, Jabodetabek, terus di Jawa Timur dan Bali, Jawa Tengah, tapi juga ada di Papua juga sudah ada, di Sulawesi sudah ada, di Aceh juga sudah ada. Jadi hampir seluruh Indonesia sudah ada. Nah, saat ini saya mendirikan berdasarkan keputusan dari teman-teman, karena mereka ingin menyatukan visi dan misi dan satu hobi masing-masing teman-teman ini. Kebetulan saya dan beberapa rekan-rekan, kira-kira sampai 10 orang member itu, berdomisili di beberapa daerah, dan itu sangat jauh-jauh seletaknya. Nah, disatukan dengan komunitas Alert ini melalui hobi yang sama. Gitu kira-kira yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Saya dari komunitas Alert, All New Ras Terios Indonesia. Kebetulan saya dari Bogor. Hari ini ada acara halal bihalal yang diselenggarakan pertama untuk di komunitas Alert ini. Ya. Responnya seperti apa, Pak, mengenai kegiatan pertama dan kebetulan pas di momen halal bihalal seperti apa? Untuk kegiatan pertama ini kita sangat bahagia karena teman-teman dari lokasi Jabodetabek responnya sangat bagus. Dan alhamdulillah untuk kehadiran dari lokasi yang berada di Jabodetabek, All New Alert, udah sekitar dari absensi 75% sampai 80%. Jadi mereka antusias. Yang lainnya tadinya pada mau jalan datang, tapi karena ada halangan, jadi nggak bisa jadi hadir. Jadi dari Tim Liputan Badar TV, Jakarta.